Hai teman-teman, kali ini kita akan membuat ayam crispy. Ini kriuknya renyah banget. Bagaimana caranya dan apa saja bahan yang kita siapkan? Mari sama-sama simak sampai dengan selesai. Jadi bahan yang kita siapkan ini setengah bagian ayam utuh ya. Kurang lebih beratnya 700 gram. Sudah kita potong dan kita bersihkan. Oke, selanjutnya akan kita tambahkan garam kurang lebih setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan satu butir telur. Sedikit saja merica bubuk atau lada bubuk ya. Kemudian kita aduk merata. Nah, ini ayamnya sudah tercampur merata, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan membuat adonan kering. Untuk adonan keringnya ini kita gunakan tepung bumbu sasa serbaguna. Ini sudah siap pakai ya teman-teman, tanpa perlu kita racik lagi. Ini sudah ada bumbunya, kita gunakan secukupnya saja. Selanjutnya ayam yang kita lumuri tadi dengan adonan basah, kita masukkan ke tepung keringnya ini. Kita balur merata. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk mendapatkan crispy yang lebih tebal, ayam ini akan kita balur dua kali ya teman-teman. Kita celupkan lagi ke adonan basahnya. Kemudian kita balur kembali dengan tepung keringnya ya. Nah, tepung keringnya ini disesuaikan saja ya teman-teman. Jika masih belum cukup, bisa ditambahkan. Oke, kita balur sekali lagi agar mendapatkan crispy yang lebih tebal ya. Ini ayamnya sudah kita balur dua kali ya teman-teman. Selanjutnya langsung kita goreng tanpa harus kita tunggu lebih lama ya, agar tepungnya ini tidak basah. Kita goreng dengan minyak yang panas dan api sedang. Ini dia teman-teman, ayamnya sudah berwarna kuning kecoklatan dan ini boleh kita angkat, tiriskan ya. Warnanya cantik banget dan kriuknya sudah kering. Ini dia teman-teman, ayam goreng crispy-nya sudah jadi. Rasanya sangat enak, kriuknya tidak keras, dan ini renyah. Rasanya mirip sama KFC ya. Semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Sampai jumpa di resep yang selanjutnya.